Assalamualaikum sahabat BNM, jumpa lagi dengan kita BNM Ulin You. Oke, teman-teman, hari ini kita mau coba menginap di salah satu hotel kota Bandung, yaitu Hotel Serela Merdeka, yaitu alamatnya di Jalan Purnawarman nomor 23 Taman Sari, Kota Bandung. Nah, ingin tahu teman-teman di dalamnya ada apa saja fasilitasnya dan juga seperti apa? Ikutin kita terus, let's go! Nah, ini suasana pagi hari jalannya teman-teman. Nah, ini tempatnya cukup strategis ya. Ini di kota juga. Dari arah sana ke BEC, yang ada ke sebelah sana itu bisa ke Dago, dan juga ada outlet-outlet di sana ke Jalan Riau. Ini jalannya itu satu jalur teman-teman. Dari sana langsung kita harus dari sebelah sana nih, sebelah sana. Yang lurus ke sana ke BEC, kalau ini ke Dago. Nah, kita yang sekarang ke sini. Nah, yang sebelah sini pas belokan ya teman posisinya. Oke, ini parkirannya. Dan apabila teman-teman bawa motor, nah itu di ujung sana. Nyatanya ada 6 lantai. Dan masuknya dari sini. Ini resepsionisnya teman-teman. Masuk ke resepsionis. Di sini langsung ke tempat makan. Oke. Untuk sarapan ya. Lumayan cukup ramai untuk hari ini. Ada di lantai 1, jadi kita mau coba ke lantai 1. Semuanya ada 6 lantai. Kita dapat kamar 101. Oh ya, di sini kita harus deposit ya. Ada deposit 100.000. Wah, langsung di sini kita. Ini dia kamar kita, dicek saya. 101. Yuk kita cek. Oke. Ini dia kamar kita. Ini dari pintu masuk sebelah kiri ada kamar mandi toilet, yang sebelah sini langsung ada buat nyimpen baju, jadi bukan kayak lemari gitu ya, langsung ada hanger, hangernya ada satu di sini buat nyimpen barang ya teman-teman. Terus seperti ini. Oke, di sebelah sini juga langsung ada tempat sampah, dan ke sebelah sini itu ada, nah ini nih brankas, dan di sini disediakan sejadah teman-teman. Oke, ini fasilitas gula kopi, kemudian kita dikasih air mineral juga 2, ada gelas 2, dan juga buat ngecek-ngecek. Di sini kita ada pemanas juga. Ke sebelah sini tuh kita ada lampu, ada meja, ada colokan. Enak tuh, jadi kalau kita lagi santai ini enak bisa colok di sini handphonenya. Ini ada teleponnya. Meja trackernya di sini. Atur ruangannya ya. Terus ini kita dapatnya yang king. Tuh, bantalnya ada 2, yang kecil 1 teman-teman. Ke sebelah sini ini kita dapat TV. Nanti kita akan coba cek ya. Dan di pojokan sini ini ada cermin cukup besar, dan spesial di sini ada Al-Qur'an. Tadi ada sejadah, ini ada Al-Qur'annya. Di sini juga ada tisu teman-teman. Ada colokan juga dan saklarnya. Dan di sebelah sana ada remote TV.
Tuh, kemudian ada meja. Dan di atasnya itu teman-teman ada ornamen. Dari sini untuk yang mandi kelihatan. Lihat, ini kalau yang mandinya langsung kelihatan dari sini itu. Oke, kita akan coba cek toiletnya. Sekarang kita lihat kamar mandinya. Ini dia kamar mandinya. Langsung ada kamar, ada kamar. Itu ada cermin cukup besar. Nah, di sini ini kita langsung dapat sampo, ini juga ada sabun. Ini ada hair dryer, teman-teman. Ada gelas di bawah. Ada tempat sampah juga. Tisu toilet gak ada. Apakah ini apa ini? Gak tahu. Ini apa? Apakah ini tisu toilet? Oh. Ini untuk di sini pijitnya. Tuh. Ternyata pijitannya ada di sini. Sebelah sini kita ada handuknya dua, dan ini buat nyimpannya, teman-teman. Kalau di sebelah sini ada showernya, ini enak ya, jadi ada bawahnya juga. Jadi kalau yang mau wudhu di sini, ini cukup besar, tapi kecilnya juga ada di sini. Oke, dan ini langsung tembus ke sana, tuh, langsung ke kamar, teman-teman. Oke, untuk TV-nya sudah TV kabel ya, ada vision ininya. Cuma kadang ada yang bagus, ada yang gak bagus. Tuh. Tapi ada juga yang bagus tuh. HBO Hits. Dan kita itu di jendelanya langsung tembok, teman-teman. Kita tidak dapat pemandangan. Di lantai satu, kalau yang mungkin di lantai ini, lantai 4 atau 6 itu ada pemandangannya. Di lantai satu, dan ini kita bisa naik tangga juga ke lantai dua. Dan ini pemandangan kita. Pemandangan tadi ke lantai ke, oh ya, sarapannya kita di sini. Kita sarapan di sini. Sarapan kita di sini ada air putih, jus, kopi dan teh, ada roti. Ini ada buah-buahan. Mau ambil buah-buahan dulu. Di sini ada salad juga. Ini apa ini? Kita coba lihat. Ada bubur kacang. Ini ada bubur ayam. Kalau ini apa ya? Oh, ini ayamnya. Wow, ini brokoli. Nasi goreng. Sudah habis nasi goreng. Dan ini nasi putih. Sarapan pagi kita. Ada ayam, brokoli, nasi goreng. Salad yang jelas. Ada jus, air putih, bubur ayam, bubur kacang hijau. Oke, teman-teman, Hotel Serela yang Jalan Merdeka ini kalau menurut saya cukup strategis ya, teman-teman. Tempatnya emang di kota,
tempatnya cukup strategis di dekat dengan mall, terus ke BEC juga itu di sampingnya ya, dekat sekali. Kalau kita yang suka shopping juga itu Pasar Baru tidak terlalu jauh, ke outlet-outlet, butik-butik itu juga di sini dekat ya. Jadi tinggal teman-teman ke sana aja. Kalau ruangannya, kalau saya keren ininya, desainnya, tapi untuk luasnya memang tidak terlalu luas, tapi cukup nyaman ya teman-teman dengan seperti ini. Untuk, oh iya, seperti biasa ya, untuk di Sarela Hotel itu, untuk alat mandi itu suka tidak disediakan. Saya ke beberapa yang Sarela Hotel, tapi kita bisa telepon dan minta ke petugasnya, nanti akan dikirim ya teman-teman. Oke. Kalau untuk kekurangannya, kalau saya coba untuk wifi-nya itu dipakai satu aja kurang begitu bagus ya. Ini di lantai satu, entah bagaimana nggak tahu. Kita coba dua malah gantian aja, jadi yang satu jalan satu enggak gitu. Nah untuk harga nih teman-teman, ini harganya tuh kita tipenya tipe superior ya. Harganya mulai dari 400 sampai 600 ya, disesuaikan kita bookingnya kapan. Terus mungkin kalau lagi liburan pasti akan mahal, tapi untuk kita kebetulan kemarin sedang promo ini apa namanya, ulang tahun, kita langsung booking ke ininya, ke Kagum Hotelnya, kita dapat 100.000 udah dengan sarapan, dan sarapannya sekarang udah buffet teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah nonton video kita sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Apabila info ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan di-share ke teman-temannya. Oh iya, silahkan teman-teman komen juga di bawah kira-kira hotel mana lagi yang perlu kita review. Mudah-mudahan kita nanti bisa ke sana ya. Oke, thank you.